Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Halo semuanya, balik sama gue Raffi di sini. Dan di video kali ini kita bakal bermain kembali Among Us. Dan video kali ini tidak seperti biasanya ya. Hari ini gue mau membahas tentang mungkin sudah banyak juga di luar sana yang membahas ini. Kalian juga mungkin udah ada beberapa udah tahu ya. Tapi gue akan mengelompokkan lagi teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas tentang 10 imposter monster rahasia di Among Us teman-teman ya. Wow. Jadi ini berbentuk seperti monster, selnya sudah berubah dan ada juga yang masih berbentuk manusia. Tapi dia misterius ya. Pokoknya ada yang bentuk manusia dan ada yang bentuk monster ya. Dan kali ini kita akan membahas di map Polus teman-teman ya. Jadi ya kita bisa lihat langsung aja teman-teman ya. Dan ini bisa dilihat di PC dan juga di mobile ya. Untuk caranya gimana melihat-lihat mereka semua atau mensummon mereka semua, bisa tungguin video berikutnya dari gua teman-teman. Oke, jadi kita bakal hari ini kita bakal lihat aja kayak gimana sih 10 impostor yang bukan impostor biasanya ya. Yang mengerikan tentunya. Oke, kita bakal lihat aja. Udah, jangan ketawa. Oke. Kita bakal langsung lihat aja teman-teman ya. Oke, teman-teman. Kalian bisa langsung lihat di layar. Let's go. Selamat datang di map Polus, tapi bukan map Polus biasa, teman-teman ya. Jadi di sini gue sendirian di game kali ini ya. Dan gue ada di map Polus yang tentunya berbeda, kalian bisa lihat guys. Situ warnanya sudah merah, sudah berubah sekali. Dan kita akan mencari ya, yang kategori menurut gue, mungkin kalau kalian melihat di luar ada yang berbeda, bang, ada yang ini, bang, harusnya ada yang itu, bang. Mungkin itu editan lagi tambahan teman-teman, jadi nggak gue masukin cenah. Oke guys, kita akan mulai saja dari yang pertama. Gue nggak akan ngurutin sesuai urutan gue ya, tapi kita akan melihat saja apa yang kita temui. Langsung saja, ini dia 10 imposter monster rahasia. Let's go. Oke guys, kita jalan ke bawah dari office. Di sini ada crewmate yang nempel di tembok, nempel di dinding, seperti kipas angin. Oke, kita lanjut ke bawah. Dan di sini adalah yang pertama. Ini orang mencurigakan, entah dia impostor. Menurut gue dia impostor karena dia mencurigakan. Yaitu adalah si nol. Dia mencurigakan. Dia berwarna hitam putih dan dia mungkin adalah orang yang menggunakan mesin waktu guys. Karena dia warna badannya hitam putih ya. Dia nggak ada warna dan juga dia namanya 000 alias kode biner. Kalau kalian nggak tahu kode biner, cari sendiri guys di Google ya, apa itu binary code atau kode biner. Oke guys, menurut gua dia adalah salah satu impostor yang mengerikan. Mungkin dia mau masuk lewat pintu yang ini guys ya, pintu yang ada di library ini ya, admin. Dan dia namanya berubah guys. Dan dia abis keluar dari fence itu ya. Ini bukan warna abu-abu guys, tapi tidak ada warna. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita masuk ke dekontaminasi di bawah guys. Masih aman dan di sini ada darah yang sedang mau masuk ke dalam kayak shower itu, bawahnya shower itu guys. Oke, kita masuk. Dan ini sudah berwarna merah guys. Dan ini dia yang pertama. Ini dia yang kedua guys. Ivan si kejam atau si bengis. Dia adalah monster impostor kita yang pertama guys, si Ivan guys. Kalian bisa lihat sendiri bentuknya sudah mencurigakan ya. Juga kan yang menjijikan seperti alien yang sudah berubah gitu ya, sudah berkontaminasi dengan impostor yang biasa. Itu dia wujud impostor monster pertama kita, itu Ivan. Kita lanjut lagi guys. Dan di bawah kita bisa lihat guys, ada si Cooler guys ya. Ini adalah monster kedua kita atau impostor monster kedua kita yang rahasia, yaitu adalah si Cooler. Dan dia itu yang membekukan semua crewmate yang ada di bawah. Kalian bisa lihat crewmate-crewmate-nya semua berdiam diri, tak ada hiburan, tak ada bergerak karena itu dibekuin sama si Cooler guys ya. Karena namanya aja Cooler, seperti kulkas, jadi dia bisa mendinginkan. Oke guys, kita lanjut lagi ke ruangan spesimen. Di sini ada salah satu crewmate yang melihat salah satu temannya alias si pasien sedang kena entah kena apa ya, jadi kayak kena cairan gitu. Oh, mengerikan sekali. Jadi di dalam sini itu ada topi, ada usus-usus, mungkin itu daripada crewmate ya. Oke, kita lanjut lagi guys ke atas. Dan kita akan masuk ke dekontaminasi yang kedua ya. Masih ada darah yang berceceran. Oke. Oke guys, kita lanjut lagi, kita ke atas.
Dan di sini kita menemukan, menurut gue ya, walaupun dia berbentuk seperti manusia lagi-lagi, seperti si 05 kali itu, dan ini adalah si Unknown. Kalian bisa lihat Unknown ini punya tangan karena dia adalah produk gagal dari percobaan, guys. Dan dia bisa ngeluarin tangan gitu dan dia menjadi gila, teman-teman. Lalu dia membunuh para crewmate lain yang masih tersisa. Entah itu udah mati atau belum yang lain, tapi kalian bisa lihat yang pink. Mungkin itu ada tangannya tadinya ya, tapi tangannya udah berceceran di tanah, begitupun yang coklat, begitupun yang biru dan juga yang ungu. Dibunuh oleh si Unknown ini, guys ya, atau imposter yang tidak diketahui karena dia unknown. Kalau kita ke sini, teman-teman, ke teleskop, kita bisa menemukan itu adalah si Riot namanya, teman-teman ya. Dia adalah impostor monster yang terbang di angkasa, guys ya. Sangat mengerikan. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini adalah The God of the Impostor, raja dari impostor, yaitu adalah Murray. Kita bisa lihat gak, misi bang, numpang lewat bang. Jadi Murray ini keluar dari bolongan yang tadinya kan di sini ada yang namanya semacam roket ya, atau bor. Ada yang bilang roket, ada yang bilang bor, padahal itu bor, guys. Nah, si Murray itu keluar dari dalam bolongan yang kalian bisa lihat di badannya, dan dia paling gede banget gitu dan mengerikan sekali, guys ya. Dia terbuat dari crewmate warna ungu yang sudah terkontaminasi dan berubah menjadi makhluk besar ini ya, yang impostornya warna ungu, teman-teman. Dia berubah jadi kayak gini. Jadi si Murray Gaming. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita akan tinggalkan dan ditembok tulisan Murray ya. Very ngeri ya. Oke, kita lanjut lagi ke bawah dulu. Dan di sini ada si Saboteur, teman-teman. Oke, dia ngebunuh seluruh crewmate-crewmate yang berwarna hitam ya. Kalian bisa lihat, guys. Termasuk gua dong. gua akan mati next ya kali ya. Oke, guys. Jadi gitu, Saboteur warna hitam dan badannya kayak gitu, guys. Dan kita lanjut lagi, guys. Di sini ada yaitu adalah Ion, guys. Jadi Ion ini adalah sesuai dengan kita bisa lihat ya, dia adalah penghancur tulang dan pemakan tulang, guys ya. Jadi tulang dari crewmate itu diambil dan dimakan. Kita bisa ngelihat kenapa? Karena crewmate yang warna ungu dan warna biru itu tulangnya nggak ada. Dan yang warna oranye sedang diambil tulangnya sama si Ion ini, guys ya. Ini adalah mutasi, teman-teman ya. Mutasi dari salah satu mutasi atau monster impostor yang ada di Mapolus, teman-teman. Jadi si Ion ini ya, guys ya. Gitu, guys. Oke, kita bakal tinggalkan dia sendiri dan biarkan dia membunuh yang lain karena gua nggak mau mengganggu. Kita lihat ke bawah di sini dan ada si Red ya. Red, warna merah ya, seperti namanya Red, dia itu warna merah. Dan dia bentuknya itu nggak sebesar yang teman-teman yang lain, tapi kalau badannya dipanjangin dia bisa mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari badan crewmate biasa, guys. Gitu, itu adalah si Red ya, salah satu monster atau impostor yang rahasia juga yang ada di Polus. Oke, kita lanjut lagi, guys, ke Electric di sini. Kita akan ke bawah. Dan di sini gue ketemu sama Red dalam bentuk lain, guys ya. Seperti itu ya, dia aslinya dia habis ngebunuh yang di luar sini. Kita bisa lihat dia bisa menjulurkan lidahnya. Mohon maaf, numpang lewat. Dan di sini ada juga si Red, teman-teman. Dan yang tadi gue bilang badannya bisa sepanjang ini, guys ya. Karena dia udah bisa mengalami mutasi genetik yang sangat mengerikan, teman-teman, gitu. Oke, guys, jadi itu dia 10 monster rahasia atau impostor yang telah bermutasi di game Among Us dan khususnya di map Polus. Kalian bisa komentar di bawah. Mungkin next gue akan membuat juga di map Mirai HQ. Dan juga tungguin juga gue akan membuat gimana sih cara kalian buat mainin ini, map ini, yang kita bisa ngeliat semua monsternya ini di mobile maupun di PC ya. Oke, nanti gue akan bikin tutorial lah di next video. Oke, jangan lupa like, comment, dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe. Follow Instagram gue, Raffi_Prasetyo. Keep support and always be happy. Raffi signing out. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.